Penunjuk laser bukanlah mainan. Bolanya. Ini dia. Ini dia. Apa itu? Wah, itu monster. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ada monster di taman. Menakutkan sekali, tolong datang sekarang. Seekor monster, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador ada di sebelah sana. Matanya memancarkan cahaya hijau terang. Menakutkan sekali di sana. Cahaya hijau terang. Anak-anak sekarang pulanglah. Dobby, ayo ke sana. Baik. Aku tidak takut lagi dengan cahaya hijau terang. Tapi aku tidak bisa melihat dengan baik. Monster itu menangkapku. Hey, monsternya. Monster apa? Itu hanya sebatang pohon. Tapi aku melihat seberkas cahaya hijau bersinar di sana. Seperti ini? Tepat sekali, seperti itu. Sepertinya lampu hijau masuk melalui lubang di pohon ini. Itu dia lagi. Itu hilang. Ada sesuatu di semak-semak. Apa itu? Itu hanya hewan peliharaan. Aku tahu, ada yang menggunakan laser untuk bermain dengan hewan peliharaannya. Silau sekali. Berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ayo kita ikuti. Kita akan menemukan pemiliknya. Lewat sini. Lihat aku. Hiya. Aku terjebak. Ayo kita ke sana. Aha, itu dia. Ayo, ini di sana. Aduh, au, mataku. Itu api. Lari. Di sini juga terbakar. Ekorku, tolong. Domi, kita harus cepat. Mengerti. Hati-hati. Ayo kita pergi. Jadi ini benar-benar sebuah penunjuk laser.
Tuan Serigala, berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ini bukan mainan. Aku tidak akan bermain-main dengan itu lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, penunjuk laser sangat berbahaya. Jika sinarnya mengenai matamu, dapat membahayakan matamu dan bahkan menyebabkan kebutaan. Selain itu, laser berkekuatan tinggi bisa membakar benda dan menyebabkan kebakaran besar. Jadi jangan main-main dengan itu dan berhati-hatilah saat seseorang menggunakannya. Ingat itu baik-baik ya.